Nah, oke, okay, saya di sini kita udah masuk dalam gamenya dan di sini kita akan coba langsung review game balap mobil dengan grafik HD dan full modifikasi. Oke, okay, dan di sini kita akan coba langsung untuk review gamenya. Let's go. Nah, oke, okay, saya di sini kita udah masuk di tampilan awal untuk gamenya dan di sini untuk tampil, guys. Nah, di sini untuk tampil awalnya kita udah dikasih menu lumayan banyak, guys. Oke, okay, dan di sini untuk uangnya udah unlimited dan di sini kita akan coba langsung ke settingannya. Nah, di sini untuk settingannya yang pertama di sini ada audio dan screen, guys. Nah, di sini untuk audionya kalian bisa atur. Yang kedua di sini ada kontrol. Nah, di sini untuk kontrolnya juga bisa kalian atur, guys. Nah, di sini kalian bisa atur sesuai dengan yang kalian suka. Dan di sini untuk kontrolnya juga bisa pakai gamepad, guys. Oke, yang ketiga di sini ada login. Untuk yang keempat di sini bank dan yang kelima di sini ada bahasa, guys. Nah, seperti biasa di sini untuk bahasanya nggak ada bahasa Indonesia, guys. Oke, dan di sini kita akan coba langsung kembali dan kita akan coba langsung ke garasinya. Nah, di sini untuk garasinya, guys. Nah, di sini untuk mobilnya ada kelas 1 sampai kelas 6, guys. Nah, di sini untuk mobilnya kalian bisa beli dan di sini untuk mobilnya ada beberapa yang nggak bisa dibeli langsung, guys. Artinya di sini kalian wajib mengumpulkan item untuk membeli mobilnya. Nah, untuk cara mengumpulkan itemnya kalian bisa langsung aja gacha, guys. Nah, nanti saya jelaskan untuk sistem gachanya. Oke, dan di sini untuk mobilnya lumayan banyak dan kita akan coba pilih satu mobil untuk kita modu, guys. Nah, kita pilih aja yang ini, guys. Kita beli dan kita akan coba langsung modif untuk mobilnya. Oke, kita akan coba ganti musiknya. Nah, oke, okay, saya di sini kita udah modif mobilnya dan di sini untuk tampil, guys. Nah, di sini untuk tampil mobilnya udah sangat, guys, karena di sini untuk modifikasinya juga full. Oke, okay, dan di sini kita akan coba langsung kembali dan di sini kita akan coba langsung bermain. Nah, di sini untuk menu mainnya di sini ada sekitar 5, guys. Yang pertama di sini ada event, ada free ride, di sini ada multiplayer. Nah, di sini untuk multiplayer nggak bisa, guys. Mungkin kalian harus main yang original untuk bisa main di multiplayer, guys. Nah, di sini ada long trip, di sini untuk long tripnya lumayan banyak untuk gini ya, guys, untuk mapnya. Di sini ada camping dan di sini untuk cara gacanya kalian bisa masuk ke kontainer dan di sini kalian bisa beli untuk petinya, guys. Nah, di sini kalian bisa beli dan kalian bisa dapatkan untuk item untuk membeli mobilnya. Oke, dan di sini kita akan coba langsung kembali dan kita akan coba langsung main di camping, guys, ya.
Nah, di sini untuk campingnya saya sudah masuk ke misi yang nomor 4 guys ya. Dan di sini kita akan coba. Nah, di sini untuk mobil yang kita modif itu nggak bisa guys ya, karena di sini untuk kelasnya pakai kelas 1. Jadi kita pilih aja yang mobil yang ini guys ya, yang sudah saya modif pertama untuk mobilnya. Oke, dan di sini kita akan coba langsung bermain. Nah, guys ya, di sini kita udah masuk dalam gamenya dan di sini untuk tampil guys ya. Nah, di sini untuk grafiknya jangan tanya karena di sini untuk grafiknya lumayan bagus guys ya, atau grafiknya HD. Dan di sini untuk size gamenya itu sekitar 500 ke atas kalau nggak salah guys ya. Untuk link downloadnya setor aja di pin komentar dan untuk passwordnya yaitu di menit akhir. Ingat di sini untuk passwordnya di menit akhir guys ya. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk bermain, jangan lupa kalian support channel ini, bantu sampai ke 100 ke subscriber. Oke, nah di sini kita akan coba menangkan gamenya guys ya. Nah, oke, di sini kita udah menangkan gamenya dan di sini kita juara satu guys ya. Oke, mungkin segitu aja review untuk game balap mobil dengan grafik HD dan full modifikasi. Oke, saya mungkin segitu aja dari saya. See you next time to video.